Pondok Pesantren Baitul Ulum Pelausan menggelar upacara bendera sebagai bentuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Agustus 2023 di halaman Ponpes Baitul Ulum Pelausan, Magetan, Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pimpinan Yayasan Ponpes Baitul Ulum, Haji Yuli Susanto mengatakan, upacara 17 Agustus merupakan upaya LDII Pelausan menanamkan rasa cinta tanah air. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan upacara bendera tahun 2023 ini dengan hikmat dan semangat, tidak ada halangan suatu apapun. Harapan ke depan, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa menyelenggarakan seperti ini. Dan Allah senantiasa memberikan aman, selamat, sukses, lancar, dan barokah. Sementara itu, Babinsa Desa Puntuk Doro, Serma Kuat Mulyono mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ini menjadi langkah awal dalam menggelorakan rasa patriotisme dan cinta tanah air pada generasi muda. Ini merupakan wujud kecintaan daripada para pimpinan pondok, para santri, dan khususnya untuk Baitul Ulum, itu betul-betul sangat luar biasa, itu merupakan wujud kecintaan NKRI. Diikuti Senkom Mitra Polri, Persinas Asad, para guru, para santri, serta warga sekitar, diharapkan kegiatan tersebut menjadi wujud nyata LDII dalam menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan bagi generasi penerus bangsa.